warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tribun Pontianak. Bersama saya ini sudah ada Pak Bupati dari Kabupaten Ciburaya, yakni Pak Mudam Hendrawan. Pak, ini kan wilayah kita ini kemarin baru saja terkena bencana alam angin puting beliau, Pak. Dampak ini kan puluhan rumah dan ratusan, Pak, ya besarnya kayaknya terdampak dan puluhan ini rusak berat, Pak, ya. Langkah kita selanjutnya seperti apa sih, Pak? Sudah, tadi dijelaskan kita bantu semuanya, nanti kita data, kemudian nanti yang mana rusak kan nanti tinggal kita data. Utamakan posyandu sama masjidnya dulu. Oh, berarti kita mengutamakan fasilitas umumnya dulu, Pak, ya. Fasilitas umum karena kan digunakan umum. Dan dapur masyarakat dulu nih, mungkin ada yang anu, nah nanti mereka tinggal kita data dulu masing-masing untuk mengambil seng-seng itulah. Pak, untuk bantuan material apa juga nanti bakal kita belikan, Pak? Ya itulah, bentuknya nanti kita sama-sama didata sama kepala desa langsung. Pak, dan ini apakah ada korban jiwa sih, Pak, ataupun korban luka, Pak, ya? Oh, sebut tidak ada, Pak, ya? Ya, terima kasih Pak Muda dari Pontianak. Tadi sudah didengarkan sendiri penjelasan dari Pak Muda Hendrawan bahwa pada hari ini sendiri beliau itu memfokuskan untuk melakukan perbaikan fasilitas-fasilitas umum yang ada di lokasi di Desa Ampera Raya ini, yang mana memang fasilitas umum ini yang digunakan untuk masyarakat banyak, seperti ada posyandu dan juga ada musola yang memang digunakan masyarakat setempat untuk beribadah, dan itu yang menjadi fokus perhatian utama dulu pada hari ini, dan nantinya untuk warga yang lain pun akan dilakukan mungkin pemberian bantuan berupa material-material yang dibutuhkan untuk perbaikan rumah warga yang terdampak bencana angin puting beliung di wilayah ini. Nah itu di belakang sana Pak Bupati masih melakukan peninjauan di lokasi posyandu yang atapnya itu terangkat, dan beliau juga nantinya akan melakukan peninjauan di lokasi lain lagi. Sekian laporan saya dari Kabupaten Ciburaya.